Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, Dia yang Maha Pengasih, yang kasih sayang yang meliputi segala sesuatu. Al-Alimil Hakim, Dia yang Maha Mengetahui, yang ilmunya pun meliputi segala sesuatu. Dan Dia Maha Bijaksana, banyak hikmahnya. Tidak pernah menentukan sesuatu yang sia-sia. Dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak berguna. Peristiwa apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan, sejatinya semua Allah tentukan dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Sehingga seorang hamba hendaklah terus berbahagia, tersenyum menerima takdir ilahi. Bagi yang mungkin tidak memiliki anak sedangkan sudah berusaha, bagi yang mungkin terus menganggur tidak bekerja padahal sudah memasukkan lamaran kemana-mana, pasti ada hikmah. Tugas kita sebagai hamba adalah bersyukur kepada Allah, karena sejatinya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Tapi sayangnya mata kita selalu terbuka kepada musibah. Ruwet urip iki, susah awakku, subhanallah, berapa tahun kok susah. Tapi memang itulah manusia. Allahumma dua kita orang. Allah. Nah. Baik. Kalau ini satu. Pegang satu, ya sama aja pakai dua aja mah. Tapi ini dipakai gitu. Iya, nah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Tidak perlu. Tambah yang ini enggak dengeran. Ini mati. Hidup ini. Hidup. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kayaknya harus pakai dua aja mak mic-nya. Oh, ini mungkin volumenya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah. Seorang muslim dalam keimanannya berusaha
untuk tidak taklid buta, tapi keimanannya itu berdasarkan ilmu. Maka kita tahu Allah itu ada dan Allah itu pencipta. Kemudian Allah Jalla Jalaluh, Dia memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri adalah kewajiban kita. Karena yang lebih tahu tentang Allah, ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sehingga tatkala Allah mensifati dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas tinggi di atas arasy-Nya, ya kita percaya. Kenapa? Karena Allah yang jelaskan, Dia lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Allah menetapkan bahwa Dia maha mendengar dan kita tetapkan Allah maha mendengar. Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, dengan kedua tanganku. Kita percaya Allah mensifati dirinya sendiri, bukan kita yang bikin-bikin. Tapi ingat, Allah tidak menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Tidak hanya percaya kalau Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung, lalu kita beribadah kepada selain Allah, maka keimananmu tidak benar. Karena seorang yang beriman, kalau Allah pencipta, maka dia dituntut untuk mengesakan Allah. Tuntutan dari yang percaya pencipta langit dan bumi ini, sang pencipta adalah Allah. Yang memberikan rizki adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat adalah Allah. Maka tuntutannya, kau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Karena dialah pencipta yang berhak disembah. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan beriman kepada malaikat. Ini. Tadi mati. Masya Allah. Baik, dengar jamaah. Beriman kepada malaikat. Contoh udah tahu lah Ustaz. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa itu malaikat? Seorang muslim beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia meyakini bahwa mereka merupakan makhluk yang mulia. Makhluk. Ingat, malaikat itu makhluk. Karena ada orang meyakini bahwa malaikat itu hanya kekuatan spirit aja. Enggak ada, wujudnya itu enggak ada. Ada. Kita sebagai seorang muslim meyakini malaikat ada, mereka adalah makhluk yang mulia, mereka diciptakan dari apa? Dari cahaya. Setan diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Anda mau bertanya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari apa? Dari tanah. Karena beliau manusia dan bukan malaikat. Mungkin sebagian meyakini Nabi diciptakan dari cahaya.
Ada yang meyakini Nabi itu tidak ada bayangannya, karena tercipta dari cahaya. Gak mungkin cahaya membiaskan bayangan. Ada bayangan gak mungkin. Tapi kita yakin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul innama ana basharun mithlukum." Aku ini manusia seperti kalian. Kemudian, jadi beriman yang pertama, kita beriman bahwasanya malaikat adalah makhluk yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah Jalla Jalaluh telah memberi mereka tugas-tugas. Masya Allah jemaah. Naam jemaah. Malaikat itu bersayap. Makhluk yang punya sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Yang mereka punya cahaya. Berapa cahayanya? Masna 22. Wa thulatha 33. Kalau burung sayapnya berapa? 2. Kalau laron 4. Iya. Ada sebagian binatang yang sayapnya tersembunyi. Antum pernah melihat binatang seperti kunang-kunang. Kunang-kunang, kumbang, itu bersayap. Dan sayapnya macam-macam jumlahnya. Jibril berapa sayapnya? 600. Situ miyajana. Kalau kita lihat yang namanya laron 4, Jibril itu memiliki sayap 600 sayap. Kalau dibuka nutup timur dan barat jemaah, antum tidak akan lihat cahaya, gelap. Mereka memiliki tugas-tugas. Disebutkan di antara tugas-tugas mereka, dan ingat malaikat itu melaksanakan tugasnya tanpa ada kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Apa aja ini diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka laksanakan. Kalau kita slogannya doang, sami'na wa ata'na, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Apa kata makmumnya? Sami'na wa ata'na. Enggak ada yang gerak. Enggak ada yang merapatkan saf. Cuma ngomong doang, malaikatlah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat-malaikat Allah. Jadi mereka punya tugas yang macam-macam. Di antara tugas malaikat, ya, ada yang tugasnya mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu. Jibril alaihissalam. Ada yang tugasnya ngurusin urusan hujan. Siapa nama malaikatnya? Siapa jemaah? Yang di situ, yang percaya sama malaikat. Siapa malaikat yang ngurusin hujan? Satu Mikail. Sebelahnya? Semuanya Mikail apa satu doang ya Mikail? Jemaah. Siapa Ustaz ya? Lupa sudah satu pelajaran SD dulu anak. Itu SD ngerti. Gitu jemaah. Kita kadang-kadang pelajaran agama memang kita sampingkan. Padahal beriman dengan malaikat ini salah satu rukun iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh, artinya kita perlu belajar. Diulangin lagi. Sedulu udah pernah belajar lagi supaya kau tambah yakin dan semakin faham.
Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan sejatinya orang yang tidak pintar adalah orang yang merasa pintar. Orang yang tidak pintar adalah orang yang merasa pintar. Wis ngerti awakku. Gampang. Iya. Allah mudahkan ilmu itu buat kita, tapi kita perlu menuntut ilmu. Mikail ditugaskan untuk urusan hujan. Kemudian Israfil tugasnya ngapain? Niup trompet. Trompet di mana? Niup trompet. Iya. Trompet. Masya Allah. Ingat, Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran wa nufikha fis-sur dan ditiupkan di sangkakala. Sangkakala. Apa sur itu? Qarnun yunfakhu fi. Yaitu tanduk yang digunakan untuk meniup suara. Jadi bukan trompet ada nadanya apa, enggak, bukan. Jadi itu ya suaranya cuma wallahu alam suaranya seperti apa. Tapi kalau kita lihat itu kalau ditiup hanya suara peringatan sebenarnya yang keluar dari sana. Itu Israfil. Tiga malaikat ini adalah malaikat yang paling agung di antara malaikat-malaikat Allah. Kita percaya. Mereka ditugaskan dengan sarana kehidupan. Jibril ditugaskan wahyu. Yang wahyu itu adalah kehidupan hati. Jiwa manusia ini hidup dengan apa? Dengan wahyu ilahi. Allah menyebut Al-Quran itu ruhan, ruh. Sedangkan orang yang tidak mengikuti wahyu, sejatinya dia bangkai hidup. Hidup jasadnya tapi ruhnya mati. Membuat kerusakan di bumi dan tidak merasa dia membuat kerusakan. Tapi adapun Mikail jelas kehidupan manusia ini waja'alna minal ma'a kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air semua yang hidup itu dari air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apa aja tuh? Itu tercipta dari air. Bahkan awal kehidupan air. Bagaimana kehidupan di Mekah? Kok bisa ada kehidupan di padang pasir? Di lembah, gunung-gunung batu. Kenapa kok bisa ada kehidupan? Karena ada air. Zam-zam di sana. Dan Mikail tugasnya mengatur hujan. Hujan itu urusannya Mikail. Bukan urusannya tukang sarang hujan. Iya. Karena sampai sekarang masih ada sebagian umat Islam yang percaya dengan tukang sarang hujan. Tukang sarang hujan itu propagandanya bagus ya, Ma. Pak, kalau hujan turun gak usah bayar. Ya iyalah. Dia kan tinggal nunggu, mudah-mudahan gak turun. Mudah-mudahan gak turun. Kalau turun maaf, Pak. Ya sudah gak usah bayar, Bapak. Sejatinya dia itu tidak pernah nyarang hujan. Memang hujannya tidak turun. Makanya orang-orang kampung percaya ini Masya Allah bulan set. Masya Allah dia. Kalau hujan turun gratis. Masa dia mau minta duit? Anda sudah berusaha. Nggak ada usahanya. Cuma duduk komat kamit kelihatan serius gitu ya. Ya lihat. Aduh utan goyok. Urung oleh duit. Nah itu tugasnya Mikail. Allah yang menugaskan. Dan subhanallah, subhanallah jemaah. Ana pernah pulang dari Bondowoso ke Jember. Keluar dari masjid hujan terus. Sampai di satu tempat kering jemaah.
Wallah keringnya cuma 100 meter. Di tempat itu sudah kelihatan sangat deras, yang sini kering. Siapa yang ngatur itu? Allah Jalla Jalal. Kita kalau melihat hujan, oh Masya Allah, amali wong lumajang Masya Allah. Yang kering-kering itu amalnya kurang. Belum tentu. Karena bisa jadi hujan turun sebagai azab buat sebagian orang, nah. Dan sebagian lainnya adalah nikmat. Jadi Mikail tugasnya untuk kehidupan, kehidupan manusia di dunia. Adapun Israfil, maka dia berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Karena Israfil akan meniupkan sangkakala, kemudian ruh manusia itu berbondong-bondong berebut menuju ke jasadnya masing-masing. Miliaran manusia, tidak ada yang salah. Umpamanya salah ruhnya ana masuk ke tubuhnya Said, oh salah melebuni, pindah, enggak ada jemaah. Allah itu sudah memberikan tugas kepada malaikat-malaikat dengan tugas yang sangat detail mereka melaksanakan. Ada malaikat yang tugasnya ngurusin neraka, Khazinun Nar, Malik namanya. Itu penguasa neraka, artinya malaikat, kalau mungkin bahasa sekarang itu koordinatornya, yang ngurusin komandannya, yang ngurusin urusan neraka itu Malik. Masya Allah, kehilangan bapaknya dia, yang mana dia cari bapaknya, oh itu bapaknya. Alhamdulillah. Nah, kadangkala ibunya capek ngurusin anaknya, dilepas anaknya cari bapaknya. Masya Allah, alhamdulillah ketemu ibu sama bapaknya, jadi anaknya tidak hilang. Taib, Malik panglima, komandan yang ngurusin neraka. Penghuni neraka ketika sudah disiksa di dalam api neraka dengan siksaan yang mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka mengatakan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita semuanya, membinasakan kita semuanya. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Enggak ada kematian di sini. Kalian tetap di sini merasakan siksa itu. Mereka sudah tidak tahan sehingga mereka mengharapkan kematian. Enggak ada Malik, kesian, enggak ada. Innakum makithun. Dan disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan beliau melihat Malik. Ketika itu dia melihat wajahnya tidak ada senyum di wajah malaikat Malik. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa seperti itu dia? Malik tidak pernah tersenyum mundu khalaqallahu nar. Sejak Allah ciptakan neraka, Malik tidak pernah tersenyum. Wallahi jamaah, inna azabi la syadid, kata Allah. Azab Allah itu luar biasa. Malaikat Ridwan yang diwakilkan untuk mengurusi surga. Kemudian ada malaikat-malaikat yang ngurusin kematian, yang banyak dikenal namanya Izrail. Tidak ada sepanjang yang Anda ketahui hadis atau penjelasan dari para sahabat Nabi tentang nama malaikat pencabut nyawa kalau namanya Izrail. Yang disebutkan dalam hadis-hadis, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, namanya adalah Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian. Itu mereka. Adapun Izrail disebutkan dalam Israiliyat. Bisa jadi benar bisa jadi tidak, tapi tidak ada dalam hadis yang sahih. Karena memang kalau kita lihat
Nama-nama itu termasuk nama-nama yang ada dalam kitab mereka. Ismail, Israel, ya. Begitulah nama-nama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada malaikat-malaikat yang tugasnya memanggul arsy Allah. Berapa jumlahnya? Ya ma. Berapa jumlahnya? Yang memukul arsy Allah? 4. Betul. Masya Allah. Ini Ustaz Ridwan jelaskan 4. Tapi Allah berfirman, apa ayatnya jemaah? Astaghfirullah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Wanshaqqatis samaa fa hiya yawma idzin wahiyah. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. ثمانية itu berapa? Masya Allah, nanti betul. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti pada hari kiamat yang memanggul 8. Jelas. Sekarang berapa? Ini yang dikatakan sekarang jumlahnya 4. Tapi pada hari kiamat semua sepakat yang memanggul arsy Allah adalah 8 malaikat. Bagaimana besarnya malaikat-malaikat Allah? Allahu Akbar jemaah. Tu alam semesta ini kalau dibandingkan dengan arsy Allah, dengan kursi Allah, seperti halaqah yang dilemparkan di padang pasir, kecil sekali. Terus bagaimana yang memanggul arsy Allah? Baik. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amalan Bani Adam. Nah, dicatat amalan. Kemanapun kau berada, ada malaikatur rahmah yang membawa rahmah, yang menjagamu. Tapi ingat, malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawa, patung atau yang lainnya, atau ada anjing. Sebagian orang mengatakan, "Ku, enak kalau malaikat tidak masuk. Kan berarti tidak dicatat amalan anak." Itu malaikat pembawa rahmat yang tidak masuk. Kalau yang nyatet, tetap nyatet jemaah. Bukan berhenti nyatet. Akhirnya orang kalau mau berbuat maksiat, naruh anjing depan rumahnya. Ini pemahaman yang tidak benar. Yang tidak masuk malaikat penjaga yang menjagamu, itu yang tidak masuk. Tapi yang mencatat, tetap mencatat. Kemanapun kau berada, kau akan dicatat. Kemudian ada malaikat yang tugasnya menjaga anak Adam. Artinya subhanallah jemaah. Kadangkala kita berjalan seharusnya kita itu tabrakan. Tinggal sedikit sekali. Mungkin 2 detik tabrakan. Tapi Allah selamatkan. Ada malaikat yang tugasnya menyelamatkan. Anak-anak kecil, antum lihat kadangkala anak kecil itu pegang ularnya. Orang tuanya ketakutan, tapi dia ketawa-ketawa pegang ular dan tidak digigit. Siapa yang jaga? Malaikat yang utus semua, yang bertugas melakukan itu. Kemudian mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka tidak pernah jenuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita sudah tahu malaikat itu ada. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan seorang mukmin harus yakin malaikat itu ada. Di antaranya surah An-Nisa ayat 136.
Allah mengatakan wa man yakfur billahi wa malaikati, barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka yang kufur, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya seorang mukmin kalau hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, dia memang enggak ada malaikat. Anda enggak percaya malaikat Anda. Kenapa? Anda enggak pernah melihat sih. Ini diragukan. Tidak beriman kepada kitab-kitabnya. Di kitab Allah dijelaskan malaikat ada. Ya, menurut ana malaikat itu tadi hanya spirit aja sih, semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau wujudnya enggak ada. Na'udzubillah min hadzal kalam. Maka dia telah tersesat, orang yang tidak mau beriman. Di surah Al-Baqarah ayat 98. Orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa malaikat yang turun membawa wahyu kepadamu, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Jibril. Apa kata, itu musuhnya orang-orang Yahudi. Bayangkan. Maka Allah katakan, man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikan fa innallaha aduun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi mereka yang tidak beriman bahkan memusuhin malaikat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi di surat Al-Haqqah disebutkan tadi tentang yang memanggul, yang menjunjung arsy Allah. Di surat Al-Haqqah ayat 17 Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat 31 Allah mengatakan wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Yang menjaga neraka nantinya alaiha 19. Ada 19 malaikat. Ini panglima-panglimanya yang dibawa kepemimpinan Malik. Ketika ayat ini turun di kota Mekah itu ada satu jagoan yang dia kuat sekali. 10 orang enggak ada yang bisa. 10 orang melawan dia semuanya kalah. Disebutkan kekuatan dia itu, dia itu bisa nginjak kulitnya sapi atau kulitnya unta, dia injak dan semua orang narik agar dia bergerak, kulit itu hancur, dia tidak bergerak dari tempat. Dia mengatakan sudah gampang, urusan nanti di neraka ada 19 malaikat, yang 10 aku hadapin, 19, yang 9 kalian nanti menghadapi. Nah, orang tidak tahu Allah mengatakan wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Mereka malaikat, bukan makhluk-makhluk biasa. Kemudian kalau berbicara tentang jumlah malaikat, berapa jumlah malaikat Allah? Banyak kali mereka. Anak akan bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah malaikat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika kejadian Mi'raj. Beliau mengatakan ketika beliau sampai ke langit ketujuh, farufi'a li al-baitul ma'mur, diangkat, ditampakkan kepada aku rumah yang makmur, baitul ma'mur, tempat ibadah yang penuh, yang selalu ramai. Fasa'altu Jibril, aku tanya sama Jibril, ini apa nih? Faqala hadzal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin idha lam ya'udu ilayhi akhir ma 'alayhim.
tuh sholat di tempat ini tiap hari 70 ribu malaikat. Kemudian mereka keluar, besoknya diganti dengan 70 ribu malaikat. Dan seperti itu, tidak pernah malaikat yang masuk ini besoknya masuk lagi, gak ada. Tiap hari yang masuk itu malaikat berbeda. Nanti api neraka didatangkan, jahannam itu memiliki 70 alfi zimam, 70 ribu tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alfi mar. Dengan setiap tali kekang ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Gimana besarnya api neraka, padahal malaikat-malaikat sudah besar. Jadi kalau bicara malaikat, kita mempercayai Syekh menyebutkan banyak dalil tentang malaikat dalam Al-Qur'an Karim. Seringkali kita mendengarkan tentang malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tadi tentang Baitul Ma'mur. Dan beliau pernah bersabda, "Attatis samaa wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Langit itu merintih. Kata Nabi, pantas dia merintih. Ma fiha mawdi' arba asabi' illa 'alaiha malak sajid. Tidak ada satu lokasi di langit itu, lokasi segini besarnya, empat jari, kecuali ada malaikat yang sedang meletakkan jidatnya sujud. Penuh langit. Makanya Allah tuh enggak butuh kita beribadah, enggak butuh Allah. Amkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik tuh buat kalian. Itu mereka subhanallah, jumlahnya begitu banyak. Di antara yang dilakukan malaikat adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu Allah dan malaikatnya berselawat buat nabi. Berapa jumlah malaikat yang berselawat, tak terhingga mereka berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian tentang hari Jumat nih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila hari Jumat, "kana 'ala kulli babin min abwabil masajid malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal." Setiap hari Jumat tuh malaikat tuh berjaga di pintu-pintu masjid. Mereka nulis siapa yang datang. Tentunya yang pertama ditulis pertama. Fa idza jalasa al-imam, kalau imam sudah duduk mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk, malaikat itu tutup kitabnya dan dia berkumpul dengan yang sudah datang untuk mendengarkan ceramah. Ini juga pelajaran buat kita. Ketika kita yakin dengan malaikat ini, masuk masjid telat, aduh, sudah ditulis di malaikat. Iya, itu harus ada di diri kita. Sehingga kita, ana insya Allah pekan depan mau datang yang lebih awal. Kita tahu yang awal, yang datang pada jam pertama, seperti bersodakoh apa? Satu ekor onta. Bayangkan jamaah. Satu ekor onta itu harganya berapa? 25, 27, 30 juta. Antum bisa sedekah tiap hari atau tiap Jumat 30 juta. Wallahu a'lam, ke masjid yang dibawa 5 ribu. Kalau di dompetnya ada 10 ribu, gak jadi, aduh, gak jadi sodakoh. Nih antum ke masjid di awal waktu, antum seperti sodakoh seekor onta. Malaikat tuh jatuh, oh awal fulan, masya Allah, satu ekor onta. Yang di jam selanjutnya seperti seekor sapi. Yang selanjutnya seperti domba yang bertanduk. Yang selanjutnya seperti ayam. Yang selanjutnya selanjutnya seperti telur. Yang telat datang, imam sudah naik, tutup kitabnya malaikat dan kita ke masjid. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.